Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk mengganti background lembaran kerja Excel yang putih polos seperti contoh ini, ya, menjadi gambar foto yang kita inginkan. Contohnya seperti yang ini ya. Kita lihat, kita bisa memasukkan foto-foto ya yang kita inginkan seperti yang ini ya. Tapi ini hanya sebatas untuk mempercantik lembaran kerja Excel kita saja. Pada saat kita print nanti, background ini tidak akan terikut dicetak ya. Oke, ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Untuk mengganti background lembaran kerja Excel ini, caranya cukup mudah. Kita ke tab Page Layout ini. Kemudian di Page Layout ini, kita ke background. Kita klik background ini. Di sini akan diminta untuk memasukkan gambar ya. Nah, kita bisa masukkan gambar dari file komputer kita, maupun dari pencarian Bing Image, maupun dari OneDrive. Nah, di contoh ini saya akan gunakan gambar foto yang berasal dari komputer saya ya. Oke, kita klik Browse. Nah, di Browse ini, kita ke folder yang ada gambarnya ya. Oke, di sini adalah foldernya. Kemudian kita seleksi gambar yang kita inginkan ya. Coba saya klik foto ini. Reset. Nah, background-nya sudah berubah menjadi foto yang kita seleksi tadi ya. Oke. Coba kita contoh selanjutnya ya. Kita ke page layout, kemudian ke background lagi. Oke, kemudian kita coba cari dari Bing saja. Misalnya kita carikan buku catatan misalnya. Oke, kita cari gambar buku catatan ini. Oke, di sini contoh kita gunakan gambar ini ya. Klik insert. Nah, ini adalah gambar yang kita seleksi dari Bing Image. Oke, kemudian untuk menghilangkan background ini, caranya juga mudah ya. Oke, kita ke tab Page Layout ini. Kemudian kita lihat di sini, tadi kita seleksi background. Sekarang, icon background-nya ini sudah berubah menjadi Delete Background. Oke, kita klik Delete Background ini. Nah, berubah menjadi lembaran kerja putih polos seperti pada umumnya ya. Oke, nah coba kita lihat apakah background ini bisa kita print ya. Jawabannya adalah tidak ya. Oke, coba kita ketik sesuatu di sini ya. Misalnya kita ketikkan ini adalah contoh. Oke, coba kita lihat bisa kita cetak atau tidak ya. Kita coba ke file, kemudian kita ke print. Nah, kita lihat yang muncul hanya tulisan saja ya. Kemudian gambar background ini tidak akan ikut tercetak. Oke, kita balik ke home. Oke, nah untuk menghapus background tadi ya, kita tinggal ke tab Page Layout, kemudian kita klik icon Delete Background. Background-nya sudah terhapus. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk mengganti background lembaran kerja Excel yang putih polos kita ini menjadi gambar foto yang kita inginkan. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick Microsoft Excel lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.